Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tidak mengizinkan penggunaan APBD DKI Jakarta sebagai sumber pendanaan gelaran Formula E Jakarta 2023. Hal ini dikarenakan menurut Prasetyo, APBD DKI Jakarta tidak boleh disentuh lagi. Prasetyo mempersilakan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro untuk mencari sumber pendanaan lain. Bagi Prasetyo, hal ini mengenai bisnis to bisnis, maka ia mempersilakan Jakpro untuk mencari sponsor sendiri. Formula E Jakarta sendiri akan digelar pada awal Juni mendatang. VP Corporate Sekretari Jakpro Syahrial Syarif sebelumnya mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi intensif dengan Formula E Operation atau FIO mengenai balap mobil listrik tersebut.